Selamat pemirsa, Maluku Antanusa kembali menjumpai Anda dengan berbagai informasi menarik hasil liputan tim redaksi kami, edisi Rabu 14 Maret 2018. Mengawalinya kami ketengahkan cuplikan berita utama berikut ini. Pemerintah Provinsi Maluku pastikan Gunung Botak segera ditutup. Publik desak Bawaslu Maluku agar tegas mengawasi keterlibatan ASN dalam politik praktis pada Pilkada Maluku 2018. Selain dua informasi tadi akan kami rangkai dengan berbagai berita lainnya. Bersama saya Nastasya Kakisina, inilah Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, sejumlah instansi terkait hari ini berkumpul di Jakarta untuk membahas langkah-langkah penanganan di lokasi tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru. Pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil langkah tegas berupa penutupan lokasi tambang tersebut. Sikap pemerintah Provinsi Maluku itu disampaikan Sekda Maluku Hamin Bin Taher di sela-sela kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Maluku tahun 2019 yang dilaksanakan Bapeda Maluku Rabu pagi di Ambon. Menurut Sekda, pihaknya telah mendapatkan laporan terkait adanya sejumlah ternak masyarakat yang mati di sekitar lokasi tambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru. Terkait dengan hal itu, hari ini sejumlah instansi terkait dari pemerintah Provinsi Maluku sedang mengikuti rapat bersama dengan pemerintah pusat untuk mengambil langkah penanganan di lokasi tambang emas Gunung Botak. Pemerintah Provinsi Maluku, kata Hamin Bin Taher, masih menunggu hasil rapat bersama di Jakarta, dan apabila dimungkinkan, maka langkah penutupan Gunung Botak akan segera dilakukan. Dan pada hari ini ada pertemuan rapat terkait dengan Gunung Botak di Jakarta. Jadi SKPD terkait sementara di Jakarta melaksanakan rapat membicarakan solusi-solusi terkait untuk penanganan terkait dengan Gunung Botak itu. Kita upayakan bahwa nanti hasil rapat ini kalau bisa ditutup ya ditutup. Ya, karena memang kita bicara masa depan. Masa depan masyarakat Maluku lebih khusus adalah masyarakat di Kabupaten Buru itu. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Sementara itu pemirsa, posisi tawar pemerintah Provinsi Maluku di pusat dinilai sangat lemah. Hal itu menyebabkan sejumlah usulan yang disampaikan pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah pusat sampai saat ini tidak pernah direalisasi. Pemerintah Provinsi Maluku dinilai lemah dalam melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat. Kelemahan itu terlihat pada sejumlah usulan yang disampaikan pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah pusat yang sampai saat ini belum juga direalisasikan. Sebut saja usulan Lumbung Ikan Nasional dan Provinsi Kepulauan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Maluku Anus Yeremias kepada wartawan di Ambon hari ini. Menurut Yeremias, pemerintah pusat mestinya melihat Maluku sebagai bagian dari Indonesia. Maluku punya andil besar dalam pembentukan negara Indonesia. Salah satu penyebab kurangnya perhatian pemerintah pusat kepada Maluku adalah posisi tawar yang dilakukan pemerintah Provinsi Maluku bersama perwakilan Maluku di DPR RI sangat lemah. Kenapa saya berani bilang posisi tawar kita lemah? Padahal Maluku ini ikut mendirikan Indonesia. Ya, kita ini bukan anak pingitan atau anak pungut atau anak tiri. Kita ini mula-mula ikut mendirikan dari 8 provinsi yang ikut mendirikan Indonesia, Maluku salah satunya. Tapi kenapa hari ini Maluku masih terus dibilang miskin? Ya. Karena perhatian pemerintah pusat ke Maluku juga sangat kecil. Ya, kenapa demikian? Ya, mungkin karena posisi tawar kita agak lemah, ya. Karena itu memang kalau hari ini kondisi kita masih seperti ini, bukan salah kita di daerah semata, tapi itu juga salah pemerintah di tingkat pusat. Dan saya juga harus sorot wakil-wakil kita di Senayan. Ya, mereka juga harus membuat posisi tawar dong. Pemerintah Provinsi Maluku bersama perwakilan Maluku di Senayan diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan program pembangunan bagi Maluku yang lebih maju dan sejahtera ke depan.
Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi lain pemirsa, manajemen Angkasa Pura I Bandara Internasional Patimura Ambon mengintensifkan pemeriksaan terhadap penumpang yang membawa pengisi baterai portabel atau power bank. Sesuai prosedur yang ada, personel keamanan Bandara Internasional Patimura Ambon mengecek barang bawaan penumpang pada pemeriksaan di security checkpoint yang dilewati sebanyak 2 kali. Meski belum ditemukan adanya kasus penumpang yang membawa pengisi baterai portable atau power bank, namun manajemen Angkasa Pura I Bandara Internasional Patimura Ambon kini mengintensifkan pemeriksaan terhadap barang penumpang. Pengintensifan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan tersebut dilakukan menindaklanjuti adanya surat edaran Dirjen Perhubungan Udara terkait dengan larangan membawa pengisi baterai portable atau power bank. Manajer Operasi Bandara Internasional Patimura Ambon, Arikson R. Suebu menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada petugas keamanan penerbangan bila mendapat penumpang yang membawa power bank dalam bagasi diminta untuk mengeluarkan. Menindaklanjuti surat edaran Dirjen Perhubungan Udara itu, Arikson R. Suebu menyatakan, di Bandara Internasional Patimura Ambon kini mengintensifkan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan. Bila ditemukan ada power bank penumpang dalam bagasi penumpang tersebut, dihimbau untuk tidak membawanya dalam penerbangan. Dalam surat edaran tertanggal 9 Maret 2018, Dirjen Perhubungan menginstruksikan kepada penumpang agar tidak membawa power bank dalam penerbangan. Boy Nahrum, Yohanes Limba melaporkan. Badan Pengawasan Pemilu diminta tegas dalam mengawasi aparat sipil negara yang terlibat dalam politik praktis dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018. Permintaan itu disampaikan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Harun Wailisa. Wailisa menyatakan, netralitas ASN dapat menciptakan pemilu kada yang berkualitas. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Tual, bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara serentak akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Pemilihan kepala daerah di Maluku membutuhkan netralitas ASN. Asisten Ombudsman Perwakilan Maluku Harun Wailisa meminta Bawaslu Maluku dapat memperketat pengawasan terhadap ASN yang terlibat dalam politik praktis. Hal ini dapat mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Wailisa menegaskan apabila kedapatan aparatur sipil negara yang bermain dalam politik praktis harus ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ombudsman juga menghimbau kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini khusus Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk bisa mengambil langkah-langkah yang sedikit agresif dan paling tidak ada efek jera kepada aparatur sipil negara yang ternyata terbukti melakukan politik praktis dalam proses pemilu kepala daerah tahun 2018. Wailisa menegaskan pihaknya terus memantau pelayanan publik di Maluku. Pelayanan publik merupakan hak setiap orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tugas utama ASN adalah melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Fani Letahid melaporkan. Kepolisian Resort Buru bersama anggota polisi sektor Namrole lakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran kantor Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan ruangan Kepala Dinas Sosial Buru Selatan. Musik.
Satuan Reskrim Polres Buru bersama Kepolisian Sektor Namrole melakukan olah tempat kejadian perkara di kantor Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Ahad sore. Petugas memeriksa ruangan kepala dinas yang menjadi titik awal api pada kebakaran yang terjadi Jumat malam. Polisi belum bisa memastikan penyebab utama kebakaran yang menghanguskan sebagian ruangan di kantor dinas tersebut. Saya belum bisa berandai-andai karena kita dalam tahap penyelidikan. Mudah-mudahan lah, kalau saya minta bantu, doa. Karena sekecil apapun kejahatan pasti akan meninggalkan bekas. Nah, nanti kita sudah berkoordinasi dengan tim identifikasi dari Polres dan sama-sama dengan unit reskrim kita untuk melaksanakan olah TKP. Di situ baru bisa kita lihat. Semalam saya sama Pak Sekretaris juga kurang lebih sekitar 200 juta. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Hamid Banda mengaku sebagian besar fasilitas kantor di ruangannya hangus terbakar. Namun seluruh arsip data dapat diamankan. Tadi sudah saya lapor ke Pak Bupati dan Pak Bupati juga sudah tahu bahwa terjadi musibah kebakaran di Dinas Sosial. Apa saja yang terbakar itu Pak? Mungkin terdapat? Yang terbakar ini ruang kepala dinas otomatis semua terbakar. Meja kursi, dua kursi sofa, dua setel kursi sofa dan kursi tamu lainnya. Komputer terbakar. Enggak, tidak ada. Untuk data-data yang lain Pak? Tidak ada, semua data di laptop dan itu kita sudah amankan. Arsip. Polisi menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Namrole, kontributor TVRI RN Stasi Jawa melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku tahun 2019 Rabu pagi di Ambon. Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan bagi penyempurnaan rancangan program pembangunan di tahun 2019 mendatang. Pemerintah Provinsi melalui Bapeda Maluku telah membuat rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Maluku tahun 2019. Sebelum ditetapkan sebagai rancangan, Bapeda Maluku menggelar konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD tersebut yang berlangsung di Ambon Rabu pagi. Seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, DPRD, instansi vertikal, LSM, Ormas, dan perguruan tinggi dilibatkan dalam konsultasi publik tersebut. Tujuan dari konsultasi publik itu adalah untuk mendapatkan saran dan masukan bagi penguatan dan penyempurnaan RKPD Provinsi Maluku tahun 2019. Ketua Bapeda Maluku Antonius Sihaloho mengatakan forum konsultasi publik yang dilakukan ini memberi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan di Maluku untuk memberikan masukan dan saran bagi penguatan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019. Salah satu program prioritas yang akan dilakukan adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Konsultasi publik ini kita meminta masukan maupun saran dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD. RKPD ini adalah rencana kerja pemerintah daerah. Itu termasuk program-program untuk membangun masyarakat. Jadi kami stakeholder yang berkepentingan itu kami undang. Saat membuka konsultasi publik ini, PLT Gubernur yang diwakili Sekda Maluku, Hamin Bin Tahir, mengatakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan ini merupakan tahapan penting dalam mengawali perencanaan pembangunan yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal itu dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Berbagai masukan yang nantinya disampaikan dalam forum ini diharapkan bisa memboboti rancangan RKPD Provinsi Maluku tahun 2019. Diharapkan dengan konsultasi publik ini kita bisa mendapat berbagai masukan, baik dari DPRD dengan berbagai hasil yang diperoleh pada saat research, yang dihimpun dari berbagai penyampaian daripada masyarakat dan juga dari stakeholder yang lain serta OPD pada hari ini. Diharapkan bahwa berbagai masukan untuk memberikan pembobotan terhadap RKPD ini akan menjadi satu referensi dasar bagi kita dalam menyusun RKPD 2019 dan kemudian kita akan tindak lanjut pada tahapan berikutnya yaitu pada kebijakan pemanggaran dan PPS pada batang tubuh untuk APBD 2019 nanti.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Provinsi Maluku tahun 2019 ini menghadirkan Ketua Bapeda Antonius Sihaloho dan Wakil DPRD Provinsi Maluku Muzakir Azagab sebagai narasumber. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Perempuan Politik Indonesia Maluku mengajak kaum perempuan memahami fungsi dan perannya di dunia perpolitikan tanah air. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dapat mengambil kebijakan bersama pemerintah. Representasi perempuan dalam dunia perpolitikan di Indonesia terbilang masih sangat minim. Perempuan jarang terlibat dalam keputusan-keputusan politik dan pengambilan kebijakan di parlemen maupun pemerintahan. Untuk memperjuangkan hak-hak politik perempuan ini, Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Maluku mengajak perempuan di daerah memahami peran mereka dalam dunia politik. KPPI mengajak perempuan berlatar belakang dan pemerhati politik berdialog bersama dengan mengangkat tema peluang dan tantangan perempuan di tahun politik. Olivia Latukonsina menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Women March atau rentetan kegiatan perempuan untuk Hari Perempuan Internasional. Menurutnya, di tahun-tahun politik ini perempuan memiliki peluang dan tantangan yang mesti dipertaruhkan, pasalnya partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah. Menurutnya, perempuan mempunyai kesempatan yang sama di ranah politik sebagai pengambil kebijakan bersama pemerintah. Perempuan hingga saat ini masih saja dijadikan korban KDRT dan tidak dijadikan subjek pembangunan. Melalui kegiatan ini, dirinya berharap perempuan dapat memahami pendidikan politik yang tidak hanya bagi laki-laki, namun bagi siapa saja. Politik menjadi pintu masuk untuk memperbaiki derajat perempuan di daerah ini. Mengingat tahun ini tahun politik, ya, dan tahun depan juga tahun politik. Jadi bagaimana peluang dan tantangan terhadap tahun politik khususnya bagi kaum perempuan? Kita tahu bahwa perempuan dengan politik itu masih sangat tipis partisipasi masyarakat untuk menyikapi hal tersebut. Orang masih menganggap, apakah itu perempuan sendiri maupun pihak lain, masih menganggap bahwa politik itu bukan dunianya perempuan. Ya, nah, ya, ini waktunya kita untuk lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat bahwa politik itu bukan suatu hal yang tabu bagi perempuan. Bahwa perempuan harus ada di ranah politik untuk bisa nanti mengambil kebijakan, melakukan berbagai kebijaksanaan, ikut bersama pemerintah, pengambil kebijakan, bagaimana membuat program-program yang lebih ramah perempuan. Olivia Latukonsina mengakui perempuan dalam memenuhi kuota 30% di parlemen sangat sulit. Pasalnya pemilih perempuan juga belum tentu memilih perempuan. Padahal jumlah pemilih perempuan di daerah ini lebih besar daripada pemilih laki-laki. Untuk itu jika pemilih perempuan memilih perempuan untuk duduk di parlemen, maka kuota 30% akan tercapai. Melki Latusawa oleh Sarlas Pelaman melaporkan. Kelompok tani sebagai wadah transformasi pengetahuan bercocok tanam sangat diperlukan bagi petani di Desa Waiheru. Melalui kelompok tani, petani di Desa Waiheru akan meningkatkan produktivitas pertanian mereka guna memenuhi kebutuhan sayur mayur di Kota Ambon. Desa Waiheru merupakan salah satu sentra produksi sayur mayur di Kota Ambon. Bahkan hasil petani setempat ada yang dijual di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Melihat potensi yang ada, pemerintah Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, berupaya meningkatkan kapasitas dan produktivitas para petani mereka. Salah satu langkah yang dilakukan melalui pembentukan kelompok tani. Sebanyak 10 kelompok tani hultikultura serta 2 lainnya kelompok ternak dan tanaman pangan. 12 kelompok tani tersebut dikukuhkan Kepala Desa Waiheru Usman Eli. Kepala Desa Waiheru Usman Eli mengatakan pembentukan kelompok tani sangat penting. Menurut Usman Eli, dalam kelompok tani akan terjadi transformasi pengalaman bercocok tanam serta cara menjual hasil pertanian. Usman Eli juga minta peran penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan kepada petani terus ditingkatkan agar berbagai masalah yang dihadapi mereka dapat tertangani dengan baik. Sebagai salah satu program pemerintah akan ketahanan pangan, juga ini merupakan peluang kita untuk jadikan pertanian sebagai lahan bisnis dan sebagai sumber penghasilan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup
yang lainnya. Ini tentunya diperlukan sumber daya manusia yang andal dan mampu mengelola usaha yang berorientasi bisnis dan berkualitas mandiri, profesional, berjiwa berusaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, dan moral yang tinggi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, John Tupan, mengemukakan dengan terbentuknya kelompok tani, produktivitas pertanian akan meningkat. John Tupan mengajak 12 kelompok tani di Desa Waiheru segera menyusun rencana kerja definitif dan rencana kebutuhan definitif. Dalam menanam tanaman sayur mayur, petani di Waiheru diingatkan mengutamakan keamanan pangan. Penggunaan pestisida untuk tanaman pangan disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terdampak terhadap kesehatan konsumen. John Tupan mengakui masalah yang dihadapi petani adalah modal usaha. Untuk itu, salah satu pembentukan kelompok tani tersebut dapat membuka akses untuk mendapatkan modal di perbankan. Hamzah Tumia melaporkan. Kapolda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara meresmikan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Rabu pagi. Dengan peresmian tersebut, kini ditelantas Polda Maluku telah memiliki gedung perkantoran yang representatif. Gedung perkantoran Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku ini dibangun pada tahun 2017 lalu. Selama lebih kurang satu tahun, pembangunan gedung ini akhirnya rampung dikerjakan. Rampungnya pembangunan gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku tak lepas dari kontribusi seluruh anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku di samping tukang inti bangunan. Rabu pagi, gedung perkantoran ini diresmikan Kapolda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku yang telah bahu-membahu membantu pembangunan gedung ini hingga rampung. Selama ini aktivitas perkantoran Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku dilakukan di kawasan Jalan Benteng Kapaha Ambon. Kini aktivitas perkantoran telah dipindahkan ke gedung yang baru, sementara gedung lama digunakan untuk pelayanan BPKB dan pelayanan SIM umum. Peresmian gedung perkantoran Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Maluku, disaksikan Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin dan seluruh pejabat utama Polda Maluku. Peresmian gedung ini juga bertepatan dengan akhir masa tugas Kapolda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara di wilayah hukum Polda Maluku. Dijadwalkan Kamis besok, jabatan Kapolda Maluku akan diserah terimakan kepada Kapolda Maluku yang baru. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Pusat perbelanjaan Ambon Plaza dalam beberapa bulan terakhir ini sepi dari pembeli. Para pedagang mengakui lesunya daya beli masyarakat berpengaruh pada pendapatan yang mereka miliki. Lemahnya minat pembeli di pusat perbelanjaan Ambon Plaza yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini sangat berpengaruh juga pada pendapatan yang diterima para penjual. Hal ini diakui Daryati, salah seorang penjual aksesoris pakaian. Dalam sehari, pendapatan yang diterimanya belum cukup untuk membayar upah para karyawan tokonya. Sepi, paling sepi, bulan-bulan paling sepi, beberapa bulan paling sepi. Ini tahu kira-kira sebabnya apa? Mangkali ekonomi aja apa, katulah ekonomi itu, kayaknya ekonomi. Biasanya katong ini kan pilih tuh rame, sekarang paling sepi. Hal yang sama juga diakui Iin, penjual pakaian jadi di Ambon Plaza. Dalam sehari daya beli masyarakat hanya berkisar 1 hingga 3 orang saja. Waduh, sepi banget, Bu. Sepi sekali sampai ini lihat, makan seadanya. Ya kan, lihat. Sepi sekali. Kalau untuk sebelumnya itu berapa hari bisa omset yang Ibu dapat? Waduh, tergantung. Tergantung sekali. Tapi saat ini sepi. Ini aja belum pelaris, Ibu. Pelarisnya kadang sore, kadang siang, kadang pagi, enggak menentu. Ketua Koperasi Himpunan Pedagang Ambon, Kohipah, Irfan Hamka mengatakan, kurangnya pembeli dirasakan pihaknya hampir mencapai 40 hingga 50%. Karena ekonomi
di Maluku yang saat ini kelihatan lesu daya beli masyarakat maupun aktivitas jual beli itu sudah mulai menurun. Omset kami itu praktis mulai dari 2017 awal atau 2016 akhir itu sudah menurun. Sekarang ini bahkan mungkin bisa sampai 50-60% omset kami turun. Nah, dari kondisi seperti itu akhirnya teman-teman yang tadinya konter-konter banyak itu sudah mulai hilang satu-satu karena tidak sanggup lagi membayar sewa konter. Devi bin Umar, Hamzah melaporkan. Sementara itu pemirsa, kenaikan tarif layanan fasilitas di pusat perbelanjaan Ambon Plaza hingga kini belum terrealisasi dengan baik antara pengelola Amplas dengan Koperasi Himpunan Pedagang Ambon Kohipa. Sebelumnya DPRD Kota Ambon telah memediasi kedua belah pihak, namun belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kenaikan tarif layanan fasilitas di pertokoan Ambon Plaza hingga saat ini masih meresahkan para pedagang Amplas. Ketua Koperasi Himpunan Pedagang Ambon, Kohipma Arfan Hamka mengatakan, pihaknya akan tetap mengawal aspirasi para pedagang untuk tidak menerima kenaikan tarif layanan fasilitas yang dilakukan sepihak oleh pengelola Amplas. Saya sebagai ketua himpunan para pedagang di Ambon Plaza ini, sebenarnya kami merasa sangat kecewa karena selama ini aspirasi kami terkait dengan lokasi perdagangan yang di Ambon Plaza ini dan semua permasalahan yang ada di dalam bangunan Ambon Plaza ini yang kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya maupun yang berkompetensi untuk menyelesaikan masalah kami termasuk ke Kota Madya dan ke Dewan itu tidak mendapat respon yang positif. Taruhlah kalau misalkan dia mau kenaikan service charge itu mestinya diiringi dengan pelayanan publik yang bagus, kemudian bagaimana supaya Ambon Plaza ini masih memiliki daya tarik, bisa bersaing dengan mal-mal yang ada. Tapi kalau dilihat kondisinya, kan dipertanyakan, kita bayar kenaikan tapi jangankan untuk bagus ini, merawat gedung saja tidak. Menurut Irfan Hamka, jika para pedagang sudah memiliki sertifikat kepemilikan, otomatis tanggung jawab pengelolaan Amplas mesti ditinjau kembali. Sementara masa hak kepemilikan bangunan akan berakhir 2024. Aspirasi para pedagang ini telah dimediasi anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon dengan mempertemukan kedua belah pihak. Komisi 2 DPRD Kota Ambon pun telah meninjau langsung di pusat perbelanjaan tersebut. Devi bin Umar, Hamzah melaporkan. Bakti sosial operasi katarak gratis sejak dibukanya hari Kamis kemarin hingga hari ini, jumlah pasien terus bertambah, sudah mencapai kurang lebih 349 pasien. Kegiatan ini juga merupakan kerjasama TNI Korem 152 Babula dengan organisasi Walubi dalam rangka hari ulang tahun ke-15 Korem 152 Babula. Operasi katarak gratis ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat serta menurunnya penderita katarak. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di gedung Duafa Center, di mana di belakang saya ini merupakan ratusan pasien yang sudah berada sejak kemarin hingga hari ini. Bakti sosial operasi katarak gratis ini sejak dibukanya hari Kamis kemarin hingga hari ini jumlah pasien terus bertambah, sudah mencapai kurang lebih 349 pasien. Kegiatan ini juga merupakan kerjasama antara TNI Korem 152 Babula dengan organisasi Walubi dalam rangka hari ulang tahun Korem 152 Babula. Operasi katarak gratis ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat serta menurunnya penderitaan katarak. Memang sejaknya dibukanya bakti sosial operasi katarak secara gratis di rumah sakit tingkat 4, masyarakat terlihat sangat antusias sekali. Bahkan pasien yang datang tidak hanya berdomisili di kota Ternate saja, melainkan juga di beberapa kabupaten kota lainnya di Maluku Utara yang dikoordinir langsung oleh para babinsa setempat. Selain fasilitas rumah sakit tingkat 4 yang digunakan, pihak TNI juga menggunakan fasilitas gedung Duafa Center yang dijadikan sebagai tempat pemulihan pasca operasi untuk memeriksa kembali pasien. Menurut Mayor Agung Setiadi,
kegiatan operasi katarak secara gratis hari Kamis kemarin, pihak rumah sakit berhasil melakukan operasi pasien berjumlah kurang lebih 183 pasien, sedangkan jumlah mata yang dioperasi sebanyak 247 mata, karena satu pasien ada dua mata yang mengalami penderitaan katarak. Berikut wawancara kami dengan Kepala Rumah Sakit Tingkat 4, Mayor CKM Dr. Agung Setiadi. Alhamdulillah, animo dari masyarakat Ternate pada khususnya, Maluku Utara pada umumnya, sangat antusias untuk mengikuti acara Baksos ini. Terbukti banyak pasien selain dari Ternate, ada yang dari Jailolo, ada yang dari Tidore, Sofifi, dan daerah di sekitar Ternate yang datang. Hari ini pasien berada di Gedung Dava Center akan kembali ke kampung halamannya mereka masing-masing, dan satu bulan kemudian ataupun satu bulan ke depan penderita katarak ini akan kembali lagi untuk memeriksa hasil operasi yang sudah dilakukan. Saya Rusdi Samsi melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Selanjutnya pemirsa, memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas sangat penting dilakukan sejak usia dini. Kelak mereka sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar saat mereka dewasa. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang ke-38 Yayasan Kemala Bayangkari, pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Maluku menyelenggarakan polisi sahabat anak bersama TK Bayangkari 03 Perigi 5 menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas. Acara ini dipimpin Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Maluku, Sinta Deden Juhara. Polisi sahabat anak kali ini mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, cara menggunakan helm, dan cara menyeberang jalan yang benar. Para petugas lalu lintas dari Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase memberikan penjelasan tentang arti dari rambu-rambu lalu lintas, mulai dari traffic light, dilarang berhenti, dilarang masuk, dan berbagai rambu-rambu lalu lintas lainnya. Selain itu juga, anak-anak diberikan pemahaman tentang cara menggunakan helm dan cara menyeberang jalan di zebra cross. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anak tentang pentingnya tertib berlalu lintas saat berkendara di jalan raya. Sejak usia dini, mereka harus diberikan pengertian agar kelak dewasa nanti mereka bisa memahami pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Demikian disampaikan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Maluku, Sinta Deden Juhara, saat memberikan bingkisan untuk anak-anak TK yang bisa menjawab pertanyaan tentang tertib berlalu lintas. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan berlangsungnya operasi keselamatan yang sementara digalakkan aparat lalu lintas kepada seluruh pengguna jalan raya. Diharapkan melalui kegiatan ini bisa memberikan pengertian kepada anak-anak agar kelak mereka bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Mencegah wabah difteri, Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Maluku menggandeng Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Bidang Dokter Kesehatan Polda Maluku memberikan vaksinasi difteri bagi para anggota Bayangkari, Polwan, dan PNS Polri. Di penghujung tahun 2017 lalu, publik dikejutkan dengan merebaknya penyakit difteri di belahan dunia, bahkan di Indonesia. Terpantau difteri terjadi di 28 provinsi dan 142 kabupaten kota. Meski di Maluku belum ditemukan kasus difteri, namun upaya pencegahan tetap harus terus dilakukan. Salah satu upaya mencegah wabah difteri tersebut, pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Maluku menggelar sosialisasi dan pemberian vaksin difteri kepada anggota Bayangkari, Polwan, dan PNS Polri. Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Dharma Polda Maluku Rabu pagi. Ketua Seksi Sosial dalam Kepanitiaan Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-38, Susi Harfin mengatakan, pemahaman tentang bahaya difteri dan vaksin difteri penting diberikan untuk anggota Bayangkari Polwan maupun PNS Polri, agar bisa lebih dini mendeteksi dan mencegah penyakit menular tersebut. Dikatakan Susi Harfin, peran Bayangkari bukan saja berkutat pada kegiatan mendukung tugas-tugas Polri, namun juga bergerak di bidang sosial kemanusiaan seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satunya adalah Bayangkari bisa memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara melalui vaksinasi difteri untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.
Kegiatan sosialisasi tentang difteri menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Yusda Tuharea. Sementara pemberian vaksin difteri melibatkan Bitdokes Polda Maluku. Tercatat sekitar 70 anggota Bayangkari, Polwan dan PNS Polri ikut dalam pemberian vaksin difteri ini. Vaksinasi ini merupakan wujud nyata dan perhatian Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Maluku terhadap kesehatan anggota Bayangkari, Polwan dan PNS Polri, terutama agar terhindar dari penyakit difteri yang akhir-akhir ini banyak terjadi di wilayah Indonesia. Kristin Sipahailut, Kurniawan, melaporkan. Sebagian kaum ibu di Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah menggantungkan hidup di bantaran pantai, mengumpulkan dan memecah batu demi menyambung hidup. Kondisi perekonomian yang semakin sulit saat ini membuat banyak wanita, terlebih seorang ibu, harus mulai mencari alternatif lain membantu suami mencukupi keperluan hidup. Seperti yang dilakukan kaum ibu di Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ini. Pemandangan seperti ini hampir terlihat setiap hari kala air laut surut. Mereka memanfaatkan alam laut mengais bebatuan untuk kemudian dijual demi menyambung hidup. Saat air laut surut, mereka mulai beraktivitas mengumpulkan bebatuan, mulai dari yang besar sampai butiran pasir. Salah satu ibu yang kami temui sementara sibuk memecahkan batu bercerita, profesi ini sudah ia lakoni sekitar 20 tahun sejak kelima orang anaknya masih kecil. Meski setiap hari sudah menjadi aktivitas rutinnya, namun tidak serta-merta langsung mendapatkan hasilnya. Pendapatan mereka tergantung dari para pembeli. Setiap bulan, hasil yang diperoleh pun relatif. Bukan saja tergantung pembeli, namun kondisi alam pun sangat berpengaruh pada penghasilan mereka. Satu red bebatuan atau untuk ukuran satu dump truck batu yang telah dipecah menjadi kecil-kecil dijual seharga Rp400.000. Bila menguntungkan dalam satu bulan, mereka bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp1.200.000. Kalau penghasilan tergantung, karena biasanya katong ini penggarap galian C ini punya material kalau laku, kalau ada proyek. Jadi kalau satu bulan itu ada proyek, berarti katong bisa kumpul 1 juta lebih satu bulan. Tergantung kalau macam pasir, 400 harga maksimal, berarti kalau 3 red 1.200.000. Begitu juga kerikil. Tapi kalau tidak ada proyek berarti paling kurang 400. Hampir sebagian ibu-ibu rumah tangga di Desa Hatu ini menggantungkan hidup mereka di pinggiran pantai tersebut. Batu-batu dari pantai ini adalah sumber rezeki mereka. Mereka memecahkan batu pun dengan cara manual menggunakan martil ukuran 2 kg. Dari penghasilan mereka juga bisa sedikit membantu menopang keperluan anak-anak sekolah. Meski bukan pekerjaan yang mudah bagi kaum wanita, namun kekuatan mereka untuk tetap bertahan menyambung hidup membuktikan betapa besar pengorbanan seorang ibu dalam ikut menopang kehidupan keluarga di era yang semakin sulit saat ini. Faktor ekonomi menuntut mereka untuk tetap berjuang memenuhi keperluan hidup, meski kadang bertolak belakang dengan kodrat yang disandang sebagai seorang perempuan. Pemirsa, nasi kuning Bagadang Ambon menjadi salah satu kuliner yang banyak diminati warga bahkan dari luar wilayah Kota Ambon. Disebut nasi kuning Bagadang atau Begadang, sebab makanan ini hanya dijual mulai pukul 7 malam hingga dini hari. Pedagang yang menjual nasi kuning Bagadang di Kota Ambon cukup banyak. Pembeli bisa memilih di mana tempat yang cocok. Kawasan yang ramai menjual nasi kuning Bagadang ada di Jalan AM Sangaji Ambon, tepatnya di sekitar kawasan Tugu Trikora dan di depan Masjid Al-Fatah Ambon.
Lokasi ini menjadi salah satu tempat favorit bagi para penikmat nasi kuning. Lokasi ini paling banyak pengunjungnya. Hampir setiap hari selalu ramai pembeli. Disebut nasi kuning Bagadang atau Begadang karena kuliner ini hanya dijual mulai pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai sekitar pukul 3 dini hari. Soal rasa, tidak kalah enaknya dengan nasi kuning di daerah lain di Indonesia. Nasi kuning itu dicampur dengan berbagai macam lauk dan sayur yang punya rasa khas dan kaya rempah-rempah. Ada bihun, perkedel, semur ayam, sate jeroan, dan lain sebagainya. Semuanya jadi lauk pendamping yang lezat. Bukan saja diminati warga kota Ambon, nasi kuning Bagadang ini juga banyak dicari para pecinta kuliner dari luar daerah. Salah satu penjual nasi kuning Bagadang yang kami kunjungi, Ibu Fitriah mengaku sudah berjualan selama 16 tahun, sejak tahun 2002 hingga saat ini. Setiap hari ia menyiapkan 5 kg beras untuk ditanak menjadi nasi kuning. Omsetnya setiap hari bisa mencapai 1,5 juta rupiah. Pengunjung di tempat jualannya terbilang cukup ramai. Bahkan sampai ia kewalahan dan harus bergantian dengan suaminya. Ya, namanya Begadang, ya mengantar cuma pergantian sama suami saya. Udah bisa biaya anak sekolah, orang tua, mertua saya, segalanya. Ya tergantung keadaan aja, kadang 1,5 juta. Bila Anda berkunjung ke kota Ambon, Maluku, belum komplit rasanya bila belum mencoba cita rasa dari nasi kuning Bagadang khas Ambon ini. Banyak pilihan lokasi yang bisa Anda singgahi, mungkin di sepanjang kawasan Tugu Trikora ini salah satunya. Pemirsa, walaupun kecil, kota Ambon menyimpan banyak potensi wisata. Salah satunya air terjun yang ada di Dusun Telaga Pange, Desa Rumah Tiga. Sayangnya akses jalan menuju lokasi wisata itu sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Karya indah sang pencipta yang dianugerahkan di bumi manisnya ini memang tak pernah ada habisnya. Wajar jika kota Ambon dikatakan sebagai surga wisata karena keindahan alamnya yang mempesona. Salah satu surga alam tersembunyi yang luar biasa menakjubkan pemandangannya adalah air terjun Telaga Pange. Terletak di Dusun Telaga Pange, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Desa ini berjarak lebih kurang 11 km dari pusat kota dan sekitar 16 km dari Bandar Udara Patimura Ambon. Dengan jarak tempuh diperkirakan lebih kurang 30 menit dengan kendaraan bermotor. Pemirsa, semangat pagi Indonesia, di mana saja Anda berada. Wisata kali ini kami akan menuju ke salah satu lokasi tempat wisata di Kota Ambon, namanya Air Terjun Telaga Pange. Nah, seperti apa air terjun tersebut? Ikuti saya. Setelah sampai di Dusun Telaga Pange, Desa Rumah Tiga, kami harus berjalan kaki sekitar 2 km naik turun bukit untuk sampai ke lokasi air terjun Telaga Pange. Bagi Anda pecinta petualangan atau lintas alam, Anda bisa berjalan menyusuri sungai hingga ke tempat tujuan. Lokasinya memang hanya bisa ditelusuri dengan berjalan kaki. Alternatif lain selain menyusuri sungai, melewati jalan setapak, namun medannya sangat terjal dan curam. Naik dan turunnya lintasan membuat kami harus ekstra hati-hati berjalan di bebatuan menuju air terjun Telaga Pange ini. Apalagi bila hujan, jalanannya sangat licin. Bila tidak berhati-hati, sangat berbahaya. Di kiri kanan jalan setapak menganga jurang yang curam.
Pepohonan yang hijau rindang menyejukkan memayungi perjalanan kami menyusuri jalan setapak menuju ke lokasi air terjun Telaga Pange. Lebih kurang 1 jam menyusuri hutan belantara, akhirnya kami tiba di lokasi air terjun Telaga Pange ini. Memang banyak yang belum mengetahui keberadaan air terjun Telaga Pange ini. Cocok bila tempat ini disebut surga tersembunyi di Kota Ambon. Bila dikembangkan lebih lanjut, air terjun ini bisa menjadi salah satu potensi wisata Maluku yang tidak kalah dengan air terjun lainnya di Indonesia. Hal yang utama mesti dibenahi adalah akses jalan menuju lokasi ini. Hal yang seperti ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama-tama itu jalan, yang utama itu jalan. Karena untuk di Maluku, beta rasa tempat ini yang paling unik harus diperhatikan. Airnya yang begitu enak, yang bagus, yang betul-betul masyarakat Maluku ini perlu diperhatikan. Keindahan air terjun yang memancar adalah bagian dari keajaiban alam yang tiada duanya yang hanya dapat Anda temukan di air terjun Telaga Pange, Desa Rumah Tiga, Kota Ambon. Pemirsa, meski harus berjalan cukup jauh hingga tiba di tempat ini dan melewati berbagai jalanan tebing yang curam dan cukup menegangkan, namun jika Anda sudah ada di lokasi ini, terbayarkan sudah segala kelelahan Anda. Jangan lupa tetap nikmati indahnya pemandangan Ambon, Maluku. Selanjutnya pemirsa, Pantai Pancuran Kuning Desa Larike, Maluku menjadi salah satu pilihan wisata keluarga yang juga dijadikan objek fotografi. Pemandangan pantainya eksotis memikat perhatian para pengunjung untuk berpose di sana. Pulau Ambon adalah pulau kecil yang eksotis dengan keindahan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah objek wisata pantai yang seakan tidak ada habisnya dieksplor. Salah satu objek wisata yang kami ulas kali ini adalah Pancuran Kuning yang berada di Desa Larike, Kecamatan Lehitu Barat. Objek wisata pantai ini tidak kalah menarik dibanding objek-objek wisata pantai lainnya di Pulau Ambon. Pantai Pancuran Kuning letaknya berdekatan dengan Pantai Batu Layar yang sudah lebih dahulu dikenal warga lokal termasuk wisatawan mancanegara. Lokasinya sekitar 45 menit dari pusat kota Ambon. Seiring waktu, pantai ini dikembangkan menjadi semakin eksotis dengan berbagai pernak-pernik yang menghiasi sekelilingnya. Ornamen-ornamen unik yang terpajang di pantai ini dibuat sedemikian rupa hingga lokasi wisata ini semakin memikat para pengunjung. Objek wisata ini bahkan viral di media sosial. Para pengunjung yang datang selalu mengabadikan momen-momen mereka dan mengunggahnya di media sosial seperti Facebook ataupun Instagram. Selain menjadi lokasi wisata keluarga, Pantai Pancuran Kuning dijadikan salah satu lokasi fotografi yang populer di kalangan fotografer di Maluku. Banyak pasangan yang akan menikah juga menjadikan pantai itu sebagai lokasi foto prewedding mereka. Sayangnya, saat kami mengunjungi lokasi tersebut, kondisi cuaca tidak bersahabat dan tidak ada pasangan calon pengantin yang hendak berfoto di sana. Pengelola Pantai Pancuran Kuning Desa Larike, Abdullah Sia, mengaku biasanya pasangan yang akan menikah datang saat senja. Abdullah Sia menyebutkan, dirinya mulai membenahi pantai tersebut sekitar 2 bulan yang lalu. Sejak saat itu, lokasi tersebut semakin ramai pengunjung. Tarif masuk ke Pantai Pancuran Kuning Desa Larike ini untuk orang dewasa sebesar Rp5.000 dan Rp3.000 untuk anak-anak. Idenya muncul itu karena di Batu Layar itu sering ada pengunjung yang foto, cuma tempat untuk istirahat itu tidak ada. Makanya muncul ide ini dari kita berdua, membuat lokasi ini untuk tempat istirahat sekaligus kalau memang ada yang bawa makanan, makan di sini. Lalu ini, kalau kasebo ini melalui bantuan dana ADD negeri. Salah seorang pengunjung mengaku suka dengan pemandangan di pantai ini. Ornamen-ornamennya yang unik membuat mereka betah berada di pantai ini. Lokasinya juga mudah didapat
karena tidak terlalu jauh dari pusat kota Ambon. Pantai yang dulunya dikenal, kini telah menjadi salah satu aset wisata yang mendatangkan penghasilan tambahan bagi warga setempat. Mereka pun merawat pantai ini dengan membersihkannya dari kotoran atau sampah, sehingga lebih indah dipandang. Nah, jika Anda ke Ambon untuk jalan-jalan atau keperluan lainnya, kami rekomendasikan objek wisata yang satu ini yang sayang untuk dilewatkan.